Perkenalkan, nama saya Chandra Septorino Aji SPD, biasa dipanggil Mas Guru Chandra. Saya merupakan guru kelas 4A di SD Negeri Karang Kemiri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Tempat saya mengajar letaknya berada persis di pinggir jalan raya provinsi. Sebagai guru yang sudah lulus pendidikan guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Banyumas, pembelajaran yang saya lakukan harus berpihak kepada siswa. Tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan saja, perilaku sosial yang baik, serta pendidikan karakter juga wajib diajarkan kepada siswa agar budaya ketimuran yang sudah kita pegang teguh tidak hilang dimakan zaman. Memberikan keteladanan dengan menolong kepada sesama manusia juga merupakan suatu bentuk pendidikan karakter yang dilakukan seorang guru. Pandemi COVID-19 sudah melanda Indonesia hampir 2 tahun lamanya. Kesempatan belajar menjadi terkekang karena dibatasinya aktivitas siswa oleh penyebaran penyakit tersebut. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak nyaman ini, sehingga diharapkan menjadi nyaman dengan ketidaknyamanan. Halo Bandung ya semuanya. 1, 2, 3. Pak Guru sekarang menanyakan perasaan kalian. Salah satu adaptasi proses pembelajaran di masa pandemi adalah dengan menggunakan model pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid merupakan pembelajaran di mana guru mengajar secara daring dan tatap muka secara bersamaan dalam satu waktu. Pembelajaran hybrid bisa lebih menyenangkan apabila disisipi dengan permainan berupa game interaktif Kahoot. Salah satu keuntungan bermain Kahoot dalam pembelajaran hybrid adalah guru bisa mengetahui gambaran ketercapaian materi yang telah disampaikan. Siswa menjadi lebih fokus dengan pelajaran karena berlomba-lomba mendapatkan podium pertama di permainan Kahoot. Kedua yaitu Bapak Chandra Septorino Aji. Selain biasa menggunakan Kahoot untuk pembelajaran, saya juga melakukan berbagi praktik baik dalam komunitas praktisi guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Banyumas. 21
ada terobosan baru. Kebetulan pengajar praktik saya, ya, pendamping guru penggerak saya waktu itu adalah Pak Doni Riyadi dari Semarang. Itu memperkenalkan saya waktu kunjungan ke sekolahannya. Itu memperkenalkan pada saya Kahrut. Nah, makanya saya penasaran Kahrut itu apa, Pak. Jadi saya di situ pokoknya kurang lebih tentang Kahrut sama Pak Doni Riyadi. Terus kemudian ada siswa juga tidak bosan. Pembelajaran daring selain praktik juga ada acara yang bertajuk Roadshow Diklat Blended, ya, berbagi praktik baik mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan Kahoot dan manfaatnya dalam pembelajaran hybrid. Karena dia fokus terhadap pelajaran, karena Kahoot ini yang saya berikan itu soalnya adalah dari pelajaran yang sebelumnya. Jadi saya bisa ngecek apakah pelajaran yang sebelumnya itu bisa masuk atau tidak. Antusias peserta dalam kegiatan yang menggandeng PGRI Kabupaten Banyumas sangat tinggi. Terbukti ketika disimulasikan game interaktif ini, banyak peserta yang ikut mencoba merasakannya. Sekda, sekarang siapa ya? Wih, 30 betul. Iya, Bapak Wahyu Budi. Oleh karena itu, hal baik yang kita lakukan harus diimbaskan kepada teman guru di sekitar kita agar bisa dipraktikkan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga tercapai merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.